Oke sahabat bonsai, kali ini saya mendapat satu spot luar biasa. Nah, jadi spot ini memang dari dulu saya udah berulang kali ya japri komunikasi, tapi baru kali ini nih saya bisa sowan nih di Mabes Boboton. Ini Mabes yang kedua. Jadi kalau di sini Boboton itu bonsai bocah tua nakal. Lah, nakal itu nama kakek nakal. Dengan satu slogan ada ini yang cantik. Rumah tandurane jaga sedulurane. Nah, ini lahirlah sebuah komunitas yang di sini saya mendapat satu kehormatan sekali ya. Dikasih satu ruang dan waktu ke Om Irza. Selamat sore. Thank you, Bos. Nah, ini salam nakal. Salam nakal. Nama akan nakal ya. Nanti kita akan bongkar ya apa itu Boboton, apa itu nakal, dan spirit apa yang diusun dari rumah tandurane jaga sedulurane. Wah, keren. Om, mohon izin ngobrol-ngobrol ya, Om. Siap. Mas Budi Noyes tuh. Peace. Halo. Salam. Salam mental tuh. Oke, sahabat bonsai, kali ini saya langsung ya di jantung ya pertahanan Mabes Boboton. Dan suasananya memang lumayan apa namanya, jadi perlu kehangatan. Nah, ini saya di wah nih, minum dulu coklat hitam production. Salam nakal, Om. Salam. Om, ceritain dong, nakal itu apa, Om? Nakal sebenarnya itu nama kaken akal, Om. Yang bahasa Jawanya nama kaken akal ya. Itu nama kaken apa itu, Om? Nama kaken bisa diartikan itu memantapkan akal. Akal itu kan bisa pikiran jiwa. Jiwa. Jadi kita memantapkan akal dan pikiran itu menuju ke suatu tanaman gitu. Jadi fokusnya tetap ada sambungannya ya, rumah tandurannya ya, gitu. Jaga sedulurannya ya. Iya, benar, Om. Ceritain tuh, dulu gimana, Om, sejarahnya, Om? Sejarah. Ada berapa tahun ini, Om? Ini baru 1 tahun. Oh, 1 tahun, teman-teman. 1 tahun. Berarti undi-undi sama CAC. C. Undi-undi. Itu memang seputaran orang sini aja ya, atau ini ada, enggak ya, ini melingkup kabupaten rumah anggotanya. Ada dari Banjar, dari Kebumen, dari Cilacap juga ada yang ya, ikut masuk, ada yang kesini. Masuk ya. Nama kan akal ya, dengan satu tujuan tertentu ya, tanduran itu ya. Kirain nakal apa gitu ya. Ya, kadang kok pakai baju tua, Om? Berarti anak-anak muda enggak boleh ya? Atau gimana tuh, baju tua tuh? Ya, emang kan orangnya tua-tua. Tua, tua ya. Tua tapi bocah. Aduh, berasa udah berumur. Nih, rambut putih. Oh, gitu. Sama ya. Sama, Om, ini juga. Oh, bonsai baju tua nakal ya. Spiritnya apa, Om, yang diusung nih dari Boboton ini, Om? Spiritnya ya kita ingin memajukan lah dunia perbonsaian di Banyumas. Banyumas sendiri, umumnya ya. Umumnya Banyumas. Gitu ya. Gitu. Ya, teman-teman, jadi ini ada sesuatu yang luar biasa. Nanti kita di depan ini ya, terus ada sesuatu juga lah ini. Nah, nanti tapi simpan dulu, Om. Jadi nanti ada pot, ada bonsai, dan ada komunitas, dan ada spirit, dan juga ada... pernah ada event ya, Om? Event sementara belum. Oh, belum. Tapi ada mau anu ya. Insya Allah. Om Diron, Mas Budi Noyes, kolaborasi itu kelar. Mari nakal bareng, Om Diron. Noyes, salam. Salam tuh. Boboton. Oke, okay, see you next time. Thank you. Oke, sahabat Budi, kita lanjutin ya. Jadi di sini saya merasa nyaman banget karena ini ya apa namanya, Boboton itu ternyata seorang Mas Irza ini luar biasa semangatnya ya, tapi cakep. Dan ini ada Mas Ainaya ya. Ainaya. Mas. Salam, Mas Ainaya. Thank you. Itu sering ada event anu ya, apa namanya, belajar bareng ya, Om? Paling kita belajar bareng malam ya, Om, biasanya malam, biasa kelas malam di sini, Om. Di sini nggak mesti, Om. Kadang di tempat siapa gitu, siapa yang bisa ikut ya, merapat. Gitu aja. Jadi saya punya banyak PR nih, tempatnya JAC ya kelas malamnya belum dapat, di tempatnya Boboton belum dapat. Jadi kalau dekat, aduh, gajar. Salam, Mas Ainaya. Teman-teman, mudah-mudahan bisa gabung kelas malamnya. Tanya, Om, ini ada pot ya? Iya. Ini bikinan sendiri? Itu kita bikin sendiri, Om, produksi sendiri. Ini dari apa, Om? Ini dari mil. Oh, mil. Bahannya dari mil. Nah, ini teman-teman ya, ini
Ini kalau nama Facebook apa, Om? Irsa. Irsa ya. Ini ya. memang dijual ya, Om? Iya. Ini sampai kemana, Om? Penjualan kayak gitu. Ini alhamdulillah udah nyampe luar Jawa pernah. Mas Robi dari Sidarja, salam. Dari Mas Irsa ya. Kapan main ke sini, Om? Lama enggak main. Kenapa, Cok? Cabangnya cakep. Luar biasa. Jadi sini saya memang apa ya namanya? Kalau namanya ini apa ini? Rapi. Masih belajar itu, Om. Belajar ya. Tapi udah rapi banget. Itu yang proses di sana masih proses. Masih ada ya. Yeah. Sampai keluar Jawa pernah ada ya, Pak? Pernah. Ke Jambi dulu apa ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau mau order atau nanti mau request spek tertentu bisa ya, Om. Ini paling banyak yang bulat. Ceper atau ngikutin si pemesan. Oh, jadi nanti teman-teman bisa request ya. Iya, model ngikutin si pemesan aja. Jadi nanti bisa di Irsa ya, apa namanya ya, nama Irsa. Facebooknya ya. Irsa. Irsa. Atau mau jabri nanti tak masukin di link deskripsi nomor teleponnya. Iya. Jadi tahan banting. Ini dibanting orang pecah. Ditek juga nggak pecah, Yom. Tahan dibanting bukan dibanting. Jadi rekomendasi ini kan namanya bonsai itu sangat riskan ya, Om. Iya, Om. Jadi yang namanya pot juga harus recommended supaya nanti orang enggak sekali anu enggak gamam gitu ya, Om. Kadang saya punya pot angkat prek, aduh baru ngangkatnya tok itu, Om. Yang bawah ketinggalan. Belum. Apalagi kalau udah krek kayak gini, ah udah kakinya wis iya. Kaki telu kali loro. Ada kayak gitu. Ya kita di sini cuma mencoba apa menjaga kualitas ya. Tapi saya bilang nanti jangan kalau teman-teman mau lihat di Facebooknya silakan nanti bisa inbox di Irsa. Cakep, thank you. Oke sahabat bonsai, tadi ada pot, ini ada beberapa koleksi. Tapi tadi saya dibisikin ya sama Om Irsa bukan koleksi, kolektor. Artinya harting, ajar. Ini bisa nego-nego, jadi bisa nego pot, bisa nego. Nah ada satu koleksi yang saya sangat-sangat senang, sangat suka ini ileng-ileng, jadi nggak tahu saya kalau lihat ileng-ileng, apalagi segede ini amazing, artinya apa ya nggak tahu nih, kalau saya itu sama ileng-ileng itu ekspektasi ini luar biasa melebihi apapun apalagi dengan dimensinya segede ini ya tuh. Soalnya saya sendiri jarang banget ya, jarang banget nemu, jarang banget apa namanya ya mereview nih ileng-ileng. Jadi ada kalau nggak nemu ileng-ileng, wah cakep. Pemirsa bisa cerita nih ileng-ileng gimana ceritanya ini, Om? Dapat dari mana ini, Om? Ini saya dapat dari Jawa Timur. Potnya sendiri nih, bikin sendiri? Ini pot sendiri, kita bikin sendiri. Tuh kan modelnya macam-macam, dah teman-teman ya tuh. Dari Jawa Timur ya, Om? Iya. Boleh bisikin dulu dapat sampai berapa ini? Ini lumayan. Lumayan. Ini dapat dari Hadi Supriyono. Wah, di salam Supriyono. Hadi Supriyono dari Purwokerto. Mas Hadi ya. Ya memang ini ya dapat. Ini berarti apa? Semi gasket ya. Semi gasket ya. Ini lagi di los ya, Om. Iya, masih program nanti anu lah ya. Ini apa namanya kanopi kanopi ya, Om. Saya paling senang, Om, namanya ini, Om. Terus ada lagi nih, teman-teman. Ini ada serut. Ini apa, Om? Serut juga ya, Om? Serut. Ini serut juga? Serut. Terus, nah nanti nih, teman-teman, saya juga seling ini, Om. Nih! Ileng-ileng nih. Ini ileng-ileng lagi. Nih kita liatin coba sini ya, nih ileng-ilengnya nih, wah itu teman-teman tuh ileng-ileng, keren bro nih karakternya. Ini dapat dari mana nih, Om? Jawa Timur juga, Om. Jawa Timur? Iya. Wah, kebanyakan kita dari Jawa Timur. Saya pernah bilang, Om, karakter tangan sini saya ada berapa tuh, tapi ada yang hidup, ada yang tewas sayang. Ini udah jadi nih, Om. Ini juga gerges air tuh, Om. Airnya luar biasa, ini kayak